jumpa kembali dengan Urban Putra Channel yang selalu uhui. Di vlog kali ini kembali saya memvlog dunia perekskavatoran. Di vlog kali ini saya memvlog aktivitas ekskavator Hyundai 210PC. Ini adalah proyek rumah teres atau rumah dua tingkat. Nah, seperti ini suasananya. Ini adalah proyek baru. Nah, ini dia tempatnya masih tapak bangunan, artinya belum ada bangunan guys ya, tapi untuk sebelah sana sudah ada rumah tuh. Tapi rumahnya lagi dibangun juga guys ya, belum siap. Ah, demikian guys. Kalau di tempat ini proyek baru ini proyek saya lah, sayapnya toke masih belum apa-apa, masih korek mengorek demikian. Ini adalah proyek baru dengan suasana baru dan mesin yang baru dan di awal tahun baru 2022. Jadi semua serba baru guys ya. Tempat kerja baru, mesin baru dan tahun baru. Mudah-mudahan tahun ini lebih berhasil atau lebih sukses dari tahun sebelumnya. Saya pun berharap demikian pada kawan-kawan, semoga saja tahun 2022 ini lebih sukses semua. Demikian, amin amin ya robbal alamin. Oke, fokus kembali ke mesin. Ini adalah mesin Hyundai made in Korsel guys ya, dan ini baru berumur 3 mingguan guys ya, jadi belum genap 1 bulan ini mesin, jadi benar-benar masih baru. Dan ini boleh kita lihat dari arm. Armnya pun masih terbungkus dengan rapih demikian guys. Selama bekerja di Malaysia baru kali ini dapat mesin baru, benar-benar baru. Mesin baru, makanya rasanya nyus sekali demikian guys. Oke guys, seperti apa keseruannya, tonton terus video saya ini sampai selesai. Dan semoga saja kawan-kawan tidak bosan selalu menonton saya punya konten, karena konten saya selalu di dunia perekskavatoran. Semoga saja tidak bosan ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kita akan berjumpa kembali di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mensupport Urban Putra Channel. Dan bagi yang belum subscribe, apa salahnya di subscribe dulu ya guys. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.